Secara umum, dalam Taekwondo ada dua kategori yang biasa dilombakan, yakni Pomsae dan Kyorugi. Dalam meningkatkan para atletnya, pengurus cabang Taekwondo Kabupaten Cirebon harus terus melakukan pembinaan. Tujuannya agar atlet muda bisa terus dilatih dan dikembangkan kemampuannya melalui kompetisi di tingkat daerah. Salah satunya berupa kejuaraan Taekwondo tingkat pelajar ini. Pengcap menargetkan bisa muncul bibit atlet muda untuk dikembangkan, sehingga nantinya bisa diikutsertakan dalam ajang lebih tinggi, baik regional dan nasional, dan membawa Kabupaten Cirebon meraih prestasi yang lebih baik. Terlihat antusias sekali di antara wilayah, di wilayah 3 Cirebon itu. Wilayah Cirebon antara lain selain Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Nah, sistemnya pertandingan itu ibaratnya sistem ini apa, gugur ya. Jadi misalnya begitu ini langsung ditempatkan lagi ke berikutnya. Selama pandemi menjadi tantangan tersendiri dalam memajukan cabang olahraga Taekwondo, sehingga sinergitas dengan berbagai pihak sangat diperlukan. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.